kau tak bisa mengontrol emosimu sendiri. Kadang tak jarang kata-kata kasar keluar dari lisanmu. Kata mengakhiri kerap kali kau ucapkan saat kita sedang tak baik-baik saja. Sayang, berakhir bukan solusi untuk masalah kita. Semua masih bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, dengan kepala dingin. Emosi tidak pernah jadi solusi. Energi terbuang sia-sia jika kau membiarkan emosimu terus dibiarkan membara. Bisakah kau sedikit meredamnya? Kau tahu, kalimat yang keluar dari mulutmu lebih getir daripada tamparan yang keras di pipiku. Kalimatmu langsung menusuk ke hati, menggema di benakku dan membuatku tak tenang. Bukankah kita ingin bahagia? Cobalah belajar untuk menghadapi masalah tanpa menghadirkan amarah. Aku selalu mencoba sabar dan tetap menerima sifatmu yang seperti itu. Bukan aku bermaksud untuk mengatur semua tentangmu. Aku hanya ingin hubungan kita dinaungi ketentraman meski sedang runyam. Kita memulai semua ini untuk bahagia. Perbedaan isi kepala membuat kita berpikir bahwa kita tak cocok sama sekali. Padahal tidak. Semua pasangan juga pasti memiliki perbedaan, tapi mereka saling melengkapi dan mampu bertahan. Semua hubungan juga punya masalahnya sendiri. Kita hanya harus belajar menyikapi, bukan dengan mudahnya pergi. Jelaskan padaku isi hatimu, perlahan, bukan lewat cacimaki.